kalau tinggal dipotong ujungnya. Kita bersihkan. Nah, di sini tuh jangan sampai patah, supaya enggak tertinggal tulang yang sangat keras. Nah, kita bersihkan. Setelah itu menggambar tulang lehernya. Nah, jangan lupa juga dibersihkan ini apa, kantong makanan ini lah. Tuh. Ini juga dibuang. Nah, setelah itu ini dipotong bagian tengah. Tuh, tinggal ditarik. Tuh, kena kan? Bersih lagi tempat daging yang tertinggal. Kemudian ini tulang rusuk. Sangat mudah, guys. Jadi enggak ada daging yang tertinggal di tulang. Kemudian ini, pokoknya intinya itu dipatahin pas ini loh, di antara pergelangan ini dipatahkan. Contohnya itu seperti ini nih. Kemudian dipotong bagian sini nih. Nah, tinggal tarik. Jangan lupa dipotong yang tulang yang mudanya itu. Tuh, bersih kan? Ini untuk bagian dada. Sangat mudah, guys. Ini sangat cocok untuk buat mie ayam, boleh buat bakso juga bisa. Jadi tulang itu sudah bersih. Ini semua itu udah tinggal daging semua ini, tanpa tulang. Dan kalau untuk paha, jangan lupa dipotong tengahnya, tapi jangan sampai putus. Tuh, tarik, potong lagi di pas bagian tulang yang muda itu. Bersih juga. Kemudian sambungan ini. Tuh. Kalau masih ada yang nempel, tinggal dikerik aja pakai pisau. Lalu dipotong lagi di tulang bagian yang tulang masih muda ini. Sudah bersih. Kemudian dari tulang belakang bagian paha ini ya, sangat mudah aja kok, guys. Asal kita mau mencoba, mau belajar, pasti bisa. Gak perlu pakai pisau yang tajam-tajam amat.
bersih juga kan. Kemudian untuk tulang leher, dan ini kan masih ada tulang rusuknya itu, tinggal dipotong bagian ujungnya seperti ini. Selain juga tinggal dibuka, lalu ditarik satu persatu tulang rusuknya. Oke guys, bersih kan? Pastikan ayamnya dicuci dulu yang bersih, atau bisa dicuci nanti setelah dibersihkan ya, nggak apa-apa. Bersih semua. Perhatikan baik-baik ya. Ini kan bagian belakang nih. Jangan lupa nih, dicari bagian tulang belakang supaya kelihatan. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian bentuknya gini tuh. Potong ujungnya, sudah bersih. Lalu satunya lagi, terus begitu. Nah, bersih juga kan. Setelah itu tarik bagian leher. Ini jangan lupa nih, buang juga ini kotoran yang masih terbungkus. Tapi hati-hati bro, takutnya nanti pecah. Kita harus menguji lagi. Tinggal tarik aja nih. Kemudian ini dibuang juga. Lalu ingat, potong tengahnya nih, bagian tengah. Nah, tinggal dibuka. Tuh. Bersih tanpa daging yang tertinggal. Lalu tulang rusuk ini. Karena yang bersih juga kan. Kemudian ini jangan lupa nih, ini pas ujung, pas tengah ini patahin, tarik. Oke teman-teman, buat Anda yang mau bikin mie ayam juga boleh tuh, mie ayam tanpa tulang atau juga sate. Kalau saya ini buat mie ayam tuh. Jangan lupa ini bagian ini dipotong. Nah, supaya kebuka. Tinggal dikerik. Sambil dipotong ini tulang mudanya. Nah, bersih kan? Kemudian satunya lagi. Sama kayak tadi. Bersih lagi. Nah, oke guys, jangan lupa ini. Ini tulang dada yang sangat tajam dan sangat keras. Ini jangan sampai tertinggal.
kan. Ini seperti tadi ya, tulang sosok yang ada di lehernya. Potong bagian ujung, bagian dalamnya ini. Nah, sebelah ini juga. Tinggal dibuka. Tuh. Jadi tulang rusuknya udah pada nongol. Tinggal ditarik. Ini bisa bikin bakso tapi nggak ada tulangnya bro, karena kalau bersih tanpa tulang namanya bakso itu pasti sangat disukai orang, apalagi terlebih anak-anak, tidak membahayakan, lebih juga yang punya sakit gigi pastikan aman. Untuk mie ayam juga begitu, pastikan aman buat anak-anak. Oke guys, nah ini kalau buat mie ayam ini nggak usah dibersihin, tinggal dipotong segini segini segini. Supaya apa? Supaya tulangnya tuh kelihatan bahwa ini tuh tulang, jadi orang tuh tahu, nggak begitu langsung dimakan, bisa untuk dimakan setelah minyak habis. Bawahnya seperti itu. Lupain guys, bagian kotorannya dibuang. Saya aja dulu belajar ayam 3 kilo sampai 2 jam. Kalau sekarang 4 kilo cukup 15 menit selesai mas bro. Apapun itu emang harus belajar dulu, cari caranya. Selesai.
tinggal dipotong-potong. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton terus video selanjutnya. Oke, terima kasih.